نعم قلوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا. Persiapan prosesi acara sebagai tanda persahabatan dengan Kerajaan Goa pada tahun 1814, bentuknya bulat seberat 4. Saksikan bersama. Tempat, silakan.
Kita akan bersama penyanyian Punto Jana Janana. Punto Jana Janana ada disertai sebanyak 4.385 gram. Tidak dinamai Mandu berkepala naga, berkepala naga dan Pantuan yang berkepala
Bupati Goa serta Bapak Wakil Bupati Goa disaksikan oleh Sopraja Goa dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemeriksaan benda-benda kebesaran kerajaan Goa. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa rangkaian kegiatan acara Kalompoang yang dilaksanakan pada Idul Adha 11 Agustus 2019 mulai dari pukul 13 sampai dengan saat ini berjalan aman dan lancar. Kita juga patut bersyukur bahwa setelah vakum 3 tahun tahun 2019 menjadi kilas balik untuk kita bisa melaksanakan kembali acara Kalompoang. Dan unsur pemerintah cukup lengkap hadir, begitu juga dengan keluarga kerajaan, Batik Salapang dan komponen lainnya yang penting. Dan ini merupakan satu tonggak bersejarah. Pak Bupati mengatakan bahwa tidak ada egoisme lagi antara para pihak dan mari kita sama-sama memajukan budaya di Kabupaten Goa ini untuk masyarakat luas baik nasional maupun mancanegara seperti itu. Kita bisa lihat tadi bahwa personil Polres Goa yang hadir dalam kegiatan pengamanan ini cukup 40 orang. Kebanyakan di antara mereka adalah Polwan. Karena kita yakin tidak ada pertentangan lagi yang perlu membutuhkan ekstra personil seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kita memperkenalkan cikal bakal polisi pariwisata, di mana jika revitalisasi yang dibangun oleh pemerintah sejalan dengan rekonsiliasi yang sudah kita bangun selama ini, maka kita yakin bahwa Bala Lompoa ini menjadi epicentrum budaya tidak hanya di Kabupaten Goa tetapi juga di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita berharap demikian dan
Polisi pariwisata cikal bakalnya nanti akan ikut mengamankan dan mempunyai kewajiban untuk bisa mengenal budaya, kemudian juga berbahasa Inggris atau berbahasa Cina mungkin ya, tergantung dari wisatawan yang akan datang kemari seperti itu. Lompoang ini alhamdulillah tahun ini berhasil kita gelar setelah 2 tahun terjadi kevakuman, tidak terselenggaranya acara kelompuan. Tidak terselenggaranya acara kelompuan itu karena adanya perselisihan paham antara pemerintah Kabupaten Goa dan pihak keluarga kerajaan. Sehingga pada waktu beberapa bulan yang lalu, pemerintah Kabupaten Goa dan pihak keluarga kerajaan telah duduk bersama yang difasilitasi oleh Pak Kapolres, sehingga pada waktu itu kita bersepakat untuk mencabut laporan masing-masing, baik laporan yang dilaporkan dari pemerintah Kabupaten Goa maupun dari pihak kerajaan. Sehingga waktu itu Pak Kapolres memfasilitasi ke Bareskrim Polri untuk bisa bersama-sama mencabut laporan. Sehingga kita menghadirkan masing-masing yang melapor waktu itu untuk bisa mencabut laporannya kembali. Setelah dilakukan pencabutan laporan, lalu kemudian status quo-nya itu dicabut. Polis lainnya dibuka. Setelah polis lainnya dibuka, sehingga kita akan melakukan kembali pelaksanaan acara. Apa? Kemarin 2 hari yang lalu. Sudah. Pokoknya semuanya sudah tuntas karena kita sudah masing-masing mencabut laporan. Pemerintah Kabupaten Goa sudah cabut laporannya, pihak keluarga kerajaan juga sudah mencabut laporannya. Sehingga atas dasar itulah dikatakan bahwa kami tidak lagi berselisih paham. Sehingga kita sekarang duduk bersama-sama melaksanakan pelaksanaan acara kelompok. Memang acara-acara kelompok ini setiap tahun digelar. Cuman karena kemarin adanya laporan sehingga terjadi kevakuman selama 2 tahun. Namun karena sekarang tidak ada lagi masalah, pihak keluarga kerajaan bersama dengan pemerintah Kabupaten Goa telah duduk sama-sama dan bersepakat untuk menyelenggarakan secara bersama-sama, sehingga ini kembali menjadi agenda tahunan. Apalagi acara kelompok ini sudah menjadi warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan. Upaya ke depan supaya acaranya makanya nanti Balak Lompoa ini akan kita bentuk yang namanya badan pengelola. Badan pengelola itu pihak keluarga kerajaan bersama dengan pemerintah Kabupaten Goa duduk bersama di badan pengelola itu untuk mengelola bersama-sama Balak Lompoa. Mengelola Balak Lompoa ini karena target kita penyelesaian revitalisasi Balak Lompoa itu insya Allah selesai pada tahun depan. Sehingga akhir tahun depan. Sehingga pelaksanaannya dan juga pengelolaan berkaitan dengan Balak Lompoa akan dikelola secara bersama-sama. Hal ini yang kegiatan yang puncak dari para seluruh acara di Kuala, acara kelompok yang selama ini hampir lebih 2 tahun tahun. Tetapi dengan keterbukaan, kerjasama, dan teman bersama. Utamanya bahwa Goa ini. Tadi yang disebutkan sebelumnya ada pihak-pihak yang mencoba. Iya, ada pihak-pihak yang mencoba. Dan kita melihat hubungan antara kerajaan, antara keluarga kerajaan dengan pemerintah. Tapi kami anggap bahwa itu adalah kesempatan yang lalu sama. Membangun kebersamaan, kompakan, kesatuan dengan teman. Apa ada upaya ke depan supaya bisa disebutkan kembali? Insya Allah, ke depan kan kita ini terus menerus melakukan kegiatan budaya. Bukan saya cara kelompok, tapi sebanyak memberikan kemampuan. Jadi kita akan melakukan soal. Termasuk apa langkah pemerintah sendiri untuk membangun pengelolaan? Iya, jadi pengelolaan ini, Balak Lompoa ini bisa ada namanya badan pengelola, kerjasama antar pemerintah daerah dengan tiap keluarga. Kenapa kata ini masih lama? Namun hal ini kita sangat bersyukur melalui Pak Kapolres yang itu mendorong semangat kita, mendukung kita melaksanakan kegiatan ini.